Oke, kita rendam. Terasa cukup. Halo guys, jumpa lagi. Di video saya kali ini, saya mau tutorial. Tutorialnya masih tutorial, tidak seperti tutorial saya sebelum-sebelumnya, tapi tutorial saya kali ini saya mau mengajak kita membuat. Oke, membuatnya ini guys, membuat ramuan tradisional untuk kesehatan dan untuk vitalitas pria. Oke, bahan yang saya gunakan bawang putih 1 siung. Jadi terserah kebutuhan teman-teman kalau mau membuatnya, dan madu. Jadi hasil yang sudah saya buat seperti ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita lihat proses cara membuat ramuan tradisional untuk kesehatan dan untuk vitalitas pria berikut ini. Oke guys, kita lihat videonya. Ini kemarin saya ada beli bawang putih sama bawang merah, white union sama red union. Oke, bahannya ini bawang putih ini 1 siung, terserah sesuai kebutuhan, mau 1 siung atau 2 siung terserah. Terus ini air matang, air matang ini secukupnya supaya dia buat merendam bawang putih. Oke, air ini dicampur dengan garam secukupnya. Oke, terserah, tergantung selera. Oke, direndam. Jadi setelah direndam, bawang putih 1 siung ini tadi kita rendam selama 1 malam, 1 hari 1 malam, tanpa dikupas dulu ya guys. Oke, kita rendam, kita pisahkan dulu dia dari apa, dari itunya, dari siungnya. Oke, kira sudah cukup. Kita diamkan dia selama 1 hari 1 malam, ya 1 malam lah. Jadi ini malam kita masukkan, kita rendam dia sama air garam, jadi besok kita campur dia dengan honey atau dengan madu. Jadi setelah 1 malam, ini saya rendam dengan bawang putih ini saya rendam dengan air garam. Jadi kita tinggal kupas, itu kupas bawang putih ini dari buahnya. Oke, kita kupas. Oke, jadi setelah kita kupas, semua, lalu kita singkirkan, kita bawa. Oke, setelah bawang putih ini semua dikupas, jadi kita masukkan ke dalam wadah, wadah botol atau apa terserah. Kalau di sini saya menggunakan botol kaca, ini tempat bekas apa ya? Ini bekas baby cumi, jadi saya bersihkan, jadi saya gunakan untuk memasukkan bawang putih ini. Nah, bawang putih ini kita masukkan ke dalam sini. Oke, kita masukkan semua. Jadi fungsi kita rendam dengan air garam tadi, jadi itu untuk menghilangkan rasa bawang itu. Oke, kita masukkan bawang putih ke dalam tempatnya. Nah, setelah kita masukkan ke dalam sini, oke, kita tambahkan, kita rendam kembali dengan madu. Oke, madunya harus madu asli ya guys, bukan madu KW atau grade ori atau apa. Kalau bisa harus madu asli. Ini saya dapatkan kemarin dari Buntok, Barito Selatan, Barcelona. Oke, jadi bawang putih ini kita rendam ke dalam madu. Oke, kita rendam.
rasa cukup. Mungkin biarkan dulu berapa setengah jam atau berapa, dan langsung bisa kita konsumsi madu tersebut beserta dengan bawang putih ini. Jadi tiap pagi ini banyak manfaatnya, guys, karena diberitahukan oleh orang tua tersebut, umur beliau sudah 70 tahun lebih. Jadi beliau mengonsumsi madu bercampur dengan bawang putih. Terus madu kita minum, bawang putihnya kita kunyah. Jadi rasakanlah khasiatnya setelah Anda mencoba ini. Oke, okay guys, mungkin itu aja video dari saya. Kalau suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe to my channel. Oke, okay guys, thank you. See you in next video. Thank you and bye.